Hey guys, hari ini aku mau sharing sama kalian tentang bagaimana sih caranya buat sorotan di akun Instagram biar kayak akun selebgram gitu. Nah, kali ini aku pakai aplikasi Canva yang bisa kalian download di App Store ataupun di Play Store ya. Tada! Ini adalah beranda dari aplikasi Canva ya. Nah, di sini banyak banget desainnya. Kalian bisa pilih ataupun kalian kreasi sendiri. Cara pakai aplikasi ini gampang banget ya. Kalian tinggal scroll atau swipe buat desain baru. Nah, itu kalian pilih aplikasi mana yang sekiranya kalian pengen buat desainnya. Nah, karena kita mau buat sorotan di Instagram, nanti kalian pilihnya di logo ya. Setelah kalian pilih icon logo, nah itu kalian pilih dah tuh desain mana yang sekiranya cocok untuk sorotan kalian. Nah, karena aku sukanya yang ini, jadi aku langsung ubah aja ya. Aku mau ngingetin ke kalian untuk nggak friends eat friends atau teman makan teman ya. Oh iya, aku recommended banget aplikasi ini untuk kalian ya. Karena yang pertama, aplikasi ini gampang. Terus kemudian yang kedua, desainnya banyak. Yang ketiga, kita juga bisa mendesain sesuka hati kita sendiri nih, yang bisa menggambarkan karakteristik dari kitanya untuk sorotan kita yang ada di Instagram. Jadi orang ngeliatnya juga enak gitu. Oh iya, kalau kalian sudah selesai edit, jangan lupa disimpan ya. Nah, aku mau ngasih tahu nih, aplikasi ini memang berbayar ya. Dan aku terus terang aja, aku pakainya nggak berbayar, jadi gratis gitu loh. Memang ada watermarknya, tapi karena aku pikir aku juga makainya untuk sorotan Instagram, kok gak mungkin orang zoom-zoom gitu kan. Jadi ya aman-aman aja lah, masih oke gitu. Setelah itu kalian buka Instagram, kemudian kalian susun dah tuh sorotan kalian biar kayak selebgram gitu. Kalian klik tanda plus lingkaran, kemudian kalian pilih lagi story WA yang pernah kalian posting sebelumnya di Instagram untuk dijadikan sorotannya. Nah, untuk kalian yang pengen sorotannya bukan dari story WA yang pernah kalian posting di Instagram, aku saranin kalian posting lagi. Tapi untuk postingan tersebut dilihatnya ke siapa, kalian kasih ke teman dekat aja gitu. Jadi gak semua yang semua orang seantero dunia ini melihat story WA kalian, oke? Oke, thanks for watching. Jangan lupa kalau kalian suka video aku, kalian like, subscribe, dan comment, oke? Dan jangan lupa jaga kesehatan.